الحمد لله الحمد لله الذي الواحد القهار خلق الإنسان عالمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون جماعة صلاة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan Jumat yang mulia ini sama-sama kita mengevaluasi dan meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang seringkali kita wakilkan dengan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah sebuah kalimat yang harus mampu menyadarkan diri kita, menghancurkan ego kita, bahwasannya apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih sampai dengan menit ini adalah karena kehendak kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kedudukan kita, tetapi seluruhnya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim apabila ia dipuji muslim lainnya, ia kembalikan pujiannya kepada yang maha memiliki pujian, yakni Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, dengan kalimat yang ia ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di tengah kesyukuran kita, kita basahi lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta mudah-mudahan tercurah kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan dinul Islam, dinul qayyimah. Selanjutnya al-faqir melalui mimbar ini berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada jamaah sekalian untuk sama-sama menjadikan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hidup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang didefinisikan para ulama kita, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nilai ketakwaan itu adalah tidak merusak kualitas Jumat kita dengan berbicara, bercakap-cakap ketika khutbah sedang berlangsung atau kemudian tertidur pada saat khutbah sedang berlangsung. Di antara nilai-nilai ketakwaan itulah yang kemudian dari Jumat yang satu sampai dengan Jumat yang lain senantiasa khutbah-khutbah berisi ajakan kepada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang Allah firmankan kepada kita, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Mereka yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan jalan keluar. Pasti akan didatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, pasti dijadikan segala urusannya adalah mudah karena ia hadir bersama Allah Subhanahu wa taala.
wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayiatihi, dihapuskan segala kesalahannya. Berapa banyak kesalahan yang ia lakukan dalam kehidupannya. Yukaffir anhu sayiatihi, ketika ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskan segala kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dilipat gandakan seluruh amal ibadah yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wasiat takwa menjadi modal besar kepada kita untuk senantiasa menjadikan ini seluruhnya adalah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian menjadi pengingat kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sebagaimana Al-Fakir bacakan di awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan takwa itu hendaknya kita memperhatikan, melihat, merefleksikan diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, setiap diri kita untuk kehidupan ghad, hari esok, hari yang akan datang, yang para ulama mufassir menerjemahkan kalimat ghad adalah hari akhir kita, kampung akhirat kita. Memperhatikan hari-hari yang telah kita lalui untuk kepentingan kampung akhirat kita, darul akhirah, rumah yang tidak berbataskan dengan waktu, khalidina fiha abada, berada di dalamnya selamanya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan, ketika al-maut, kematian datang kepada manusia, sesungguhnya kematian itu bukanlah nafiul hayah, bukanlah ketiadaan hidup. Mati yang mungkin ditakutkan manusia, bersembunyi ia di belakang benteng yang kokoh, walaupun tumfi burujim musyayyadah, sembunyi ia. Kematian yang disebutkan, dikatakan Imam Ghazali, bukanlah nafiul hayah. Kematian yang ditakutkan manusia sesungguhnya bukanlah bermakna ketiadaan hidup, tetapi justru kematian hanya memisahkan kehidupan kita dengan kehidupan selanjutnya. Maka sesungguhnya kita benar-benar hidup. Dari kehidupan dunia kita, kita akan beralih kepada kampung yang disebut adalah alam barzah, dan menuju adalah kampung akhirat. Maka sesungguhnya kita tidak berhenti dalam kehidupan, kita melanjutkan kehidupan kita, darul akhirah. Maka menjadi celaka seorang manusia apabila kemudian melalaikan hari-hari yang ia lakukan, hari-hari yang telah ia lalui, padahal tidak akan pernah berhenti dalam kehidupannya adalah kehidupan selanjutnya, kehidupan selanjutnya yang jauh lebih panjang, jauh lebih kekal. Seorang manusia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia berada di darul akhirah, di kampung akhiratnya, adalah tidak bergeser kakinya. La tazulu qadama 'abdin, tidak bergeser kedua kaki hamba. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hatta yus'alu, sampai ia ditanya. An umrihi fi ma'afna, di mana ia habiskan waktunya itu. Nikmat waktu yang Allah karuniakan kepada kita, yang kita menyebutnya menjadi umur, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. An umrihi fi ma'afnah, tentang perkara umurnya, apa saja yang ia lakukan dalam kehidupannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, mereka yang beruntung dalam kehidupan dunianya, mampola umruhu, mereka yang panjang usianya, panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dalam panjang usianya ia mampu melakukan perbuatan yang baik. Tetapi potensi mereka yang panjang usianya juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang celaka, mereka yang merugi adalah mampola umruhu wasu'a amaluhu, mereka panjang usianya, mereka panjang umurnya, tetapi kemudian su'
dalam panjangnya umur yang Allah karuniakan kepadanya, justru ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak bergeser kedua kaki kita, saudaraku, sampai ditanya dengan sebenarnya, umur yang Allah karuniakan untuk apa kita habiskan? Yang kedua akan ditanya kepada kita, wan ilmihi fima fa'ala, terkait ilmu yang sampai kepada kita dari manapun kita mendapatkannya, apakah ilmu itu menjadi manfaat dengan disampaikan kepada orang lain, apakah ilmu itu menjadi manfaat dengan dilakukan menjadi amal salih, atau justru ilmunya menjadi celaka bagi dirinya, dia tidak pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia lalaikan kesempatan ia berbuat baik dari ilmu yang telah sampai kepadanya, maka Allah akan tanyakan pada hari akhir nanti, an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmu yang sudah sampai kepada kita, kita pergunakan untuk apa? Apakah justru ia akan menjadi bumerang bagi seorang manusia yang dikaruniakan kepadanya ilmu, tetapi dengan ilmunya kemudian ia menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak bergeser kaki kita, tidak bergerak kaki kita sampai dengan ditanyakan kepada kita adalah tentang harta kita. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta yang kemudian ia dapatkan? Apakah ia mendapatkan dari jalan-jalan yang halal yang Allah ridha kepadanya, atau justru ia memperolehnya dengan jalan-jalan yang haram yang Allah murka kepadanya? Terkait harta akan ditanya kepada kita, dari mana mendapatkannya dan untuk apa kita pergunakannya? Wa fima anfaqahu. Maka seorang muslim ketika dia berinfak, Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, adalah kesadaran seorang muslim ketika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran pertama yang ia bangun, wa mimma razaqnahum, dan dari rizki yang Allah karuniakan kepada mereka. Mereka menyadari bahwasannya hartanya yang sampai kepada mereka bukan jerih payah yang ia lakukan karena kehebatannya, tetapi adalah karena rizki yang Allah karuniakan kepadanya. Maka hartanya ia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, adalah memiliki kesadaran bahwasannya rizki datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberikan ia kesempatan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bergeser pula kaki kita, kaki seorang hamba pada hari akhir nanti, wa an jismihi fi ma ablah, adalah akan ditanya tentang jasmani kita, raga kita, tubuh kita, fi ma ablah, untuk apa digunakan? Mata yang Allah karuniakan untuk melihat, apakah untuk melihat sesuatu yang berada di jalan Allah, atau justru ia mengingkari jalan Allah Subhanahu wa taala? Telinganya, apakah benar-benar difungsikan untuk mendengar, atau justru telinganya adalah menjadi tuli dari cahaya Allah dan dari seruan Allah Subhanahu wa taala? Kakinya yang Allah karuniakan, apakah ia akan melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, atau justru menghindari rumah Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kita adalah hidup dalam kehidupan yang singkat di dunia ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, mad dunya ilal akhirah, mad dunya ilal akhirah, perumpamaan dunia terhadap akhirat, kama yamshi ahdukum ilal yami, sama sebagaimana salah seorang di antara kalian datang kepada lautan, fa adkhala asba'ahu, mencelupkan jarinya ke lautan, fama kharaja minhu fa huwa ad-dunya, dan yang menetes dari jarinya, yang menetes dari jarinya, satu tetes dari jarinya, fahuat dunia, itulah dunia. Sedangkan samudra yang berada di depannya adalah kampung akhirat. Kita mengalami kehidupan yang singkat di dunia ini, dan kita pasti akan mengalami kehidupan yang jauh lebih panjang, alam barzah dan alam akhirat. Maka tidak bolehlah hari-hari kita berlalu perubahan kecuali kebaikan untuk kita. Tidak bolehlah hari-hari kita berlalu kecuali adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Tidak bolehlah hari-hari kita berlalu kecuali kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sampaikan kepada keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين والمؤمنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya setiap jiwa, setiap kita pasti berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan imannya, ia beramal salih, dan konsekuensi dari amal salih yang ia lakukan adalah saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sesungguhnya maut pasti akan datang kepada kita, dan kematian itu hanya satu kali dalam kehidupan dunia kita, maka tidak ada jalan kembali kecuali kita diwafatkan sebagai seorang Muslim. Maka pada khutbah kedua ini marilah kita merintih memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, diwafatkan sebagai seorang Muslim yang baik yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada khutbah kedua ini pula marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر جميع المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر جميع المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر جميع المجاهدين في كل مكان كان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.